So hari ini kita ada ride. Pencetus dia kali ini Stanley. Dia bilang lama sudah tidak panas motor, panas enjin kan. Sejuk sudah lama. Freezer sudah. Motor dengan orang dia lama tidak panas enjin dia bilang. Nah, situ stop mana? Ha? Stop kita nak sekarang. Besok terus. Kita di Batu 16. Tengoklah sama ada tanya si Eddie sekejap. Sama ada di jambatan 2 sebelum naik tu ataupun Batu 16 terus. Di. Kita stop di mana dulu nanti ni? Jambatan ke atas terus? Jambatan. Ha? Jambatan. Okey, jambatan. Kita di jambatan dulu. Nanti tengah jalan saja tu boleh nampak. Ramai tu sana. Okey. Ni kita punya bos. Kan? Ya, first ikut ride hari ni. Satu-satunya easy ride. Okey, bahasa cik besar, bah. Satu-satunya easy ride. Dia sabar begitulah. Dia tidak kira asal kan motor besar lah. Tak, entam. Join dia sangat ramai-ramai kan. Hello bro, kita belum salam dari tadi kan? Ni, okay. Kita tengok diorang punya motor ni, biasalah. Diorang ni semua little bike. Itu lah, sibuk-sibuk ni. Jadi, itu saya. Ini kita punya proposal kita, Stanley. Lepas tu kita campur lagi lain-lain. Mungkin yang dalam grup Kawasaki semua. Ini kita ramai-ramai hari ni ride. Itu ada lagi R15 apa semua kan. GPX 200. R15 pun kan? Dia punya cornering tak sama dengan nak main corner. Dia tidak semua. Dia tidak semua main corner pun. Dia yang santai. Lebih kepada motor kita saja. Follow belakang, kita follow slow-slow. Good sejak ikut tengoklah mana-mana. Santai saja ini. Santai. Oh. Dia mungkin sedang mencari satu biji motor. Hah? Padahal ini sudah turun nih. Dia sudah turun nih. Kalau yang standard dia tinggi lagi. Macam rasa dia macam semuanya motor touring. Touring apa? Sport touring. Tapi dia kasih tunduk soalnya nih. Geng-geng apa? Kuna. Geng kuna. Baru juga tu. Kau punya motor? Ya. Baru ni. Baru belajar ke? baru ambil motor? Ya, baru 3 bulan. 3 bulan. Oh, motor baru 3 bulan. Matang dah tu. Jom jalan. Boleh kita pakai mat, jom. Tunggu yang lain. Sini. Yang lain semua di sana lagi. Kan? Kalau hujan tak balik ni. Tidak jalan ni. Begini ni sampai petang. Oi, kalau macam. Hai. Okay, Mai. Okay. Yeah. Jadi kita semua naik gimana? Kita pergi esok. Kan? Gimana sih? Okay, bro. Okay. Kita. Hai. Jam berapa lagi sampai tadi? Hai, saya balik pukul 8:30. 8:30. Bukan 8:30, 8:15. 8:15. Janji Bang Galit dorang. Saya pun di sini saya di cyber, tapi biasalah kalau urusan anak apa semua kan buat cerita bini-bini. Najmi, dia hijau. Hijau. Saibu. Najmi, belum lagi saya ni. Tidak pernah terserempak lagi sama dia. Ada. Jadi, on kita. Ada, tapi tahu dia jalan ke tidak. Kalau yang sudah saya terserempak di kan di kawas ke apa kan, cerita-cerita. Boleh lah invite. Jom kita santai saja, santai. Santai gitulah. Bah. Ni semua pergi esok juga kah? Ya. TikTok boleh lah. Vlog aku tak boleh, susah. Belasah saja. Channel kita kan belasah saja. Kita kecam. Tidak, kita punya channel kan. Belasah saja. Oh, ni kalau sebatan ni sampai ni. Tapi itulah macam kalau kita buat YouTube kan, apa? Kita edit lah putung-putung sikit. Kan kadang-kadang kita ni tidak sedar kutu kurang yang kan betul je tak masing-masing motor berkilat tu mak cik wasap saya tu saya kat Kundasang tu tak sempat basuh motor Kundasang semalam Kundasang lagi saya malam-malam baru saya sampai. So hari ni perjalanan macam biasa kami pergi Kimanis lepas tu pergi Sok
Kita berhenti di, kita dari sini Petron Cyber City ini. Lepas tu berhenti di jambatan 2 sebelum naik, tunggu dulu semua sampai baru kita naik atas batuan 16. Rehat sekejap, relax sekejap, sejuk-sejuk batuan 16, lepas tu baru tembus pergi sup. Jom. Jalan. Jom. Jadi cakap jalan. Kita jalan. Ya, yeah, first time tu. Oh, first time kan? Ah, saya punya, saya punya bos tempat kerja juga tu, dari Semenanjung. Dia baru drive sini kan. So kita tunggu dulu, ada satu member kita baru first time dia ride sini. Balkan, kami kosong. Inilah tempat kumpul sebelum kita naik. First, bukit manis. Tada. Nah. Okey, sejak pun kalau kereta naik tempat ni kan, dia banyak orang cakap kereta dia boleh naik. Boleh saja. Tancil pun boleh. 660. Sana Keningau Sarapan ke? Kita macam mana? Keningau, Keningau. Kau edit tau tempat dah. Ah ni, edit tau mana? Tempat breakfast. Kau disok. Keningau lah, Keningau. Mana saja, ikut kamu. Di... Mungkin kalau Keningau, mana ya dia? Ramad ataupun tempat hari itu? Tahu tak tua. Kan? Ramad tak tahu tempat hari itu? Tempat hari itu okey ke? Tempat hari itu okey juga. Lagi dekat kita mau keluar balik, mau pergi esok. Ada roti-roti ya? Roti, roti apa? Roti canai? Ada? Hari itu saya rasa saya minta roti lah hari itu. Ya, saya minta roti hari itu. Minta roti ya? Ya. Pasir yang besar. Ah, ini untuk kena yang kau yang. Ya. Kau yang kau. Kau yang ucang lah, itu pelang lah. Oh, ini baru betul. Okay, member kita. Kita bagi dia relax-relax dulu sekejap. Kasih rehat-rehat dia dulu. First time dia ni. So, kita sekarang di Batuan 16. Batuan 16, sikit lagi jatuh tadi. Makan tak. Kenapa? Ui. Terus begitu semangat. Air ke apa? Bukan. Kena pertama tu. Oh, dia no. Macam tu jalan dulu dia smooth saja lah. Ya, dia begini-gini macam sekarang. Sekarang bumping sudah kan? Laju pula siapa nak tadi. Masih baik kok. Oh, semangat tu tadi. Oi, babi dia. Tapi insaf sekejap saja lah. Sekejap lah. Lepas tu buat balik. Lepas tu buat balik begitulah kan. Hai. Geng-geng cyber ni. Saya di cyber mana? 2-1. Saya di pindai ke Ganang Villa. Ganang Villa. Oh, saya di cyber, cyber 2 sana. Oh, dia bilang siapa cakap ni? Dia bilang dari cyber. Ini is dia dari Keningau. Terpaksa naik atas dulu. Kadang-kadang tu. Sekarang dah ada fading tu. Wei, baru beli tu. Oh, ada juga kegunaan ni lori di sini ya. Ada guna, bagus. Kan? Ada guna lori di sini. Bagus lah. iPhone lah. iPhone baru. Siap, bagus. Siap melayan kan? Siap melayan. Hari tidak, hari ini tidak munyet. Tidak munyet ya. Masih tidur dia orang. Tapi tidak kan? Tidak, tidak. Eh, hari minggu lepas pun tiada. Ya, Siti tahu lah. Ada masa ada mati, makan enggak langgar. Mungkin pasal tu. Kalau dia mati satu kali kan dia pandaian tu macam takut-takut. Selalu orang kasih makan, Bah. Orang takut tembel aja tapi ya. Sebelah aja. Padahal tidak boleh, Bah. Di siring jalan ada zoo kan. Tak boleh kan. Boleh kalau mau kawal lah. Ini kereta tidak apa lah, langgar saja.
Ini motor terbang gitu. Kamu set pun tidak boleh kan? Kasih karang sejalan Intel. Kosong kan? Surat sama takdir lah. Sekarang nama Paris nih, Paris Repsol sudah sekarang. Tengok, eh ya. Siapa nih? Ini macam kenal loh, siapa ini? Repsol. Udah tukar tuh ke masak balik. Hati-hati. Warna oranye lagi gue nih. Selalu warna hitam. Yang hitam tuh? Oh, sajalah tukar-tukar lah. Hitam tuh problem. Problem? Kenapa? Kena touch up balik. Oh. Tapi tak tahu lah dapat bikin atau tidak tuh. Touch up? Kenapa dia? Lip dia. Oh, klip dia. Kalau dah ham tengok macam mana orang hajat. Kalau hajat tak boleh bikin, bikin kalau tidak boleh bikin dia dari. Mungkin cari hitam balik tu. Aku pun minat hitam lah, susah lah. Dia motor dia lawa tu. Hitam tu. Saya. Lawa hitam. Sampai kini kita di restoran Bakti sini, kita relax, kita breakfast dulu supaya hati ada tenang-tenang. Ini bukan tenang lagi nih, tak lapar. Tenang. Tak tenang lapar. Kalau dari sini ke Sup, berapa jauh lagi? Dekat tak? 40 lebih. Dalam 45, 46 km tentu lah. Masalah tadi terrekod saya itu. Macam mana tu? Jalan macam tadi. Oh ni jalan tekan. Okey lah. Boleh lah. Layan-layan. Oh. Jalan besar. Jalan rata. Kadang dia pandai gila-gila. Kita pun sendiri. Ini kali kedua pergi ke sini. Bakti Cafe sudah banyak kali lah, dalam 3-4 kali gitu, tapi ini kali kedua yang Bakti ini di sini. Dulu dia pindah, dia di sebelah sana tuh, sekarang sini. Lepas tu CT tahu dorong marah ke tidak, ini parking saya di bawah ni. Yang besar berkecil sudah. Hey. Jarang dia keluar nih. Ada tapi dia kata yang saya cakap itu yang experience saya lah, kata yang lain lah. Duk mas. Okay, daripada Keningau tadi, Bakti terus lepak di Suk, Layan Kuna, apa yang patut. Lepas tu sinilah kami di Pekan Suk ini, yang ujung sana tu balai polis tu. Restoran Nur Faiza. Hari ini macam makin ramai pula kan.
Hari ni motor ada 11 biji motor semua. Lepas tu ni lah motor-motor besar ni, ada 3 biji BMW RR ni kan. Kita ada satu orang temian member ni, Easy Rider. Easy Rider pun dia bawa bukan macam Easy Rider sudah. Lepas tu ni Gino. Lepas yang ni 2 biji lah Z8 hari ni. So yang ni 650 CB650F lah. Padu. Syok kan tengok motor begini. Best lah. Kalau kita tengok dari sini lah, kita tengok dari pokok ni. Janganlah. Eh, Paris Repsol. Jadi kalau all black lah. All black. Ya, Repsol. All black. Indonesia. Oh, baru mau antar chat. Siang, all black lah. Bila tu, okay. Kau tengok nanti. Hati hati marah. Apa ni? Kamu masuk liter. Masuk liter itu ni. Nah, aku gila sekitar. Sekali-sekala mau rasa juga itu. Saya nanti lah, saya simpan niat dulu. Simpan niat ha. Boleh lah. Simpan niat, lepas tu nanti kalau Eddie pergi baru saya ikut. Kena prepare dulu tu. Kita lepas ada kan? Ya, awal lagi, saya lambat lagi. Sempat lah kat motor baru.